Mantap. Oke Mas Bro, mantap ker. Kali ini saya akan mereview Mas Bro knalpot Yakuza Underbelly untuk Ninja FI dan Yakuza untuk Kawasaki ZX25R Underbelly juga ya Mas Bro. Mantap ker. Oke Mas Bro, ini knalpot yang di Kawasaki Ninja FI ini yang lubang 2, ini untuk tipe Yakuza GP. Dan untuk yang di Kawasaki ZX25R ini yang model tipe R7 atau R7. Untuk karakter suara ini sama-sama gacor ya Mas Bro, garang. Bedanya nanti ini yang di model Yakuza GP ini nanti di tes sound di 2 silinder ya, 2 piston. Dan yang itu untuk 4 piston yang Kawasaki ZX25R. Oh, tentunya suara 2 silinder dan 4 silinder beda ya Mas Bro. Tapi kita untuk khususnya yang 2 silinder Ninja FI saya setelkan maksimal PNP, tinggal pasang. Dan untuk suara saya setel mantap, setidaknya mirip-mirip seperti 4 piston seperti itu Mas Bro. Mantap ker. Oke Mas Bro, kita coba tes sound dulu untuk Kawasaki Ninja FI 2 silinder. 2 silinder ini ya Mas Bro, bukan 4 silinder. Oke Mas Bro, ini suara RPM normal rendah ini ya Mas Bro. Ini dari tampilan juga kita sudah setel presisi, aman, tinggal pasang. Ini kita tes sound Mas Bro. Oke ya Mas Bro, itu hasil suara di 2 piston 2 silinder knalpot Yakuza GP. Mantap ker. Dan untuk selanjutnya saya mau tes sound. Ini yang di Kawasaki ZX25R dengan Yakuza tipe R7 underbelly juga ya Mas Bro. Kita tes sound juga. Oke Mas Bro, ini untuk suara netral normal ya, normal. Suara RPM rendah, belum kita gas. Kita gas nanti ya Mas Bro, gas sendiri biar mantap, mantap ker. Ini juga sudah disetel maksimal PNP ya Mas Bro, tinggal pasang, nggak pakai rombak-rombak lagi. Dan untuk semua pesanan saya juga setelkan yang mantap, presisi, tinggal pasang. Dan saya setel langsung di motor, mantap ker. Oke mari kita tes sound ya Mas Bro, langsung saja kita tes sound langsung. Gas sendiri Mas Bro. Wow.
Oke Mas Bro, itu untuk tes sound ya. Untuk Kawasaki ZX25R dengan Yakuza R7 underbody. Mantap ker. Oke Mas Bro. Dan knalpot Yakuza Exhaust bisa diaplikasikan untuk semua motor ya Mas Bro. Dari 1 piston, 2 piston, 4 piston, matic juga bisa Mas Bro. Saya setelkan sesuai motornya ya, tinggal pasang. Dan jangan lupa sebelum lanjut nonton, subscribe dan klik loncengnya ya Mas Bro, gratis untuk update video terbaru untuk semua motor. Kita selalu update Mas Bro. Mantap ker. Dan untuk info pemesanan langsung saja Mas Bro, bisa chat WA, telepon ke saya sendiri, owner Putra Jaya Sport dan Yakuza Exhaust. Saya sendiri Bayu. Nomor WA di 08-222-6495-777. Dan tepatnya alamat bengkel saya di Jalan Padamara, KM3, Purbalingga, Jawa Tengah, Mas Bro. Barat Alun-Alun, Purbalingga, Masjid Agung, sudah dekat, Mas Bro. Enggak jauh dari Alun-Alun Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga, Jawa Tengah ya Mas Bro. Untuk bengkel saya, bengkel dan produksi, kita selalu update untuk produksi setiap hari. Mantap ker. Dan kita menerima request model dan suara Mas Bro, dan posisi juga Mas Bro. Contohnya ini di Kawasaki Ninja FE, ini model underbelly. Model samping di post-step, dipasang juga saya setelkan. Samping itu model posisi standar ya. Ini kalau underbelly sesuai request. Dan model undertail, sebelumnya saya sudah video update model undertail. Bawah cok kita juga bisa setelkan langsung di motornya dan hasilnya PNP, tinggal pasang, nggak perlu rombak-rombak lagi Mas Bro. Dan untuk Kawasaki ZX juga saya menerima request dari semua posisi underbelly 3/4, ada kalau untuk ZX 3/4. Dan samping dan under tail juga untuk Kawasaki ZX25R saya setelkan langsung di motornya ya Mas Bro. Kebetulan saya sendiri pemakai ZX25R dan Kawasaki Ninja FE, dan semua yang order langsung saya setelkan di motornya PNP. Dan untuk posisi terakhirnya Mas Bro, model kanan kiri saya juga bisa setelkan. Selencer double kanan kiri. Oke, mantap. Ger. Dan untuk header ya Mas Bro, header itu kita ada berapa macam warna. Yang pertama itu warna stainless silver. Kita semua bahan untuk knalpot itu full stainless steel ya, anti karat. Dan untuk warna kedua itu warna blue moon. Blue moon itu warna biru seperti ini. Contohnya saya juga pakai sendiri warna biru. Dan untuk warna ini Mas Bro, warna biru ini sangat awet sekali. Ini bukan cat, ini jadi proses pembakaran. Warna menghasilkan warna blue moon. Dan awet sekali, tidak gampang pudar. Dan yang ketiga, warna rainbow pelangi.
pewarnaannya sama melewati pembakaran, proses pembakaran. Warnanya itu nanti pelangi. Kalau yang tadi kan full biru itu ya, ini pelangi, seperti pelangi warna-warni. Dan yang keempat itu nanti warna headernya black, full black. Mantap ker. Oke Mas Bro, sekian dulu review untuk knalpot Yakuza untuk ZX25R dan Kawasaki Ninja FI. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe gratis dan klik loncengnya. Mantap. Salam mantap ker dari owner Putra Jaya Sport dan Yakuza X House, nyong sendiri Bayu.